Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan udara itu terjadi menyusul rentetan rudal dan drone Rusia yang ditembakkan ke Kiev minggu ini. Sebelumnya pada Selasa 30 Mei 2023, wali kota Kiev Klitschko menuturkan sebuah gedung bertingkat di Kiev bagian selatan dilanda kebakaran akibat puing-puing yang berjatuhan. Selain itu juga beredar rekaman di Telegram pada Rabu 31 Mei dengan narasi inilah momen jatuh di jalan raya Kiev dari puing-puing rudal anti pesawat dari sistem pertahanan udara American Patriot. Akibatnya satu mobil tampak mengalami kerusakan. Ukraina menyebutkan bahwa Rusia semakin meningkatkan serangan udara yang menargetkan ibu kota Kiev dan beberapa kota di wilayah timur. Mereka pun mengklaim berhasil menembak jatuh 58 drone Shahed buatan Iran dalam semalam menggunakan sistem pertahanan udara yang dipasok dari Amerika Serikat dan Sekutu. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!